PT Kusumatex merupakan sebuah bisnis keluarga turun-temurun yang bergerak di bidang perindustrian dan perdagangan umum dengan kegiatan usaha di bidang tekstil yang memproduksi kain lurik yang berlabel Prasojo. Prasojo memiliki arti apa adanya, terus terang atau sederhana, yang diambil dari bahasa Jawa. PT Kusumatex berdiri sejak tahun 1950-an yang didirikan oleh Sumoharto sebagai generasi pertama, kemudian pada generasi kedua dikelola oleh Wahyu Suseno, dan saat ini dikelola oleh Ibu Maharani Setiawan sebagai generasi ketiga pada lurik Prasojo. Pada awal tahun 1950 sampai 1964, lurik Prasojo memproduksi kain lurik dengan menggunakan alat tenun manual. Dalam memproduksi lurik, awalnya hanya dengan motif dan warna yang masih terbatas atau warna klasik. Namun dengan perkembangan teknologi pada tahun 1965, lurik Prasojo sudah menggunakan mesin tenun yang produksinya tidak hanya warna dan motif klasik saja, tetapi warna dan motif yang sudah bervariasi. Tak hanya itu, kreasi dan inovasinya pun berkembang menjadi lebih banyak dan menarik. Sehingga tidak hanya membuat kain lurik saja, namun juga membuat aneka ide kreatif lainnya. Di dalam showroom lurik Prasojo terdapat berbagai jenis lurik seperti lurik batik, lurik garis, lurik gerimis, jarik, dan masih banyak lagi. Berbagai macam tas, sepatu, kipas, bantal, jaket, baju gamis, rok, celana, topi, kalung, gelang, dan jas terbuat dari bahan lurik yang harganya beragam mulai dari puluhan ribu sampai jutaan rupiah.